Então, não com pouco de bo. Daging gula. Ini onion, cumi, apa ya? Boleh kita tengokkan. Assalamualaikum. Ahmad. Okay, awak-awak. Hari ni hari Jumaat di Sungai Golok. Jadi, aktiviti kita hari ni antaranya pagi ni kita nak pergi sarapan. Macam biasa, sarapan bawah hotel tu. Kita tengok makanan dia ada. Lepas tu kita pergi semayang Jumaat lah. Nak tengok macam mana dia punya suasana pergi semayang Jumaat di Sungai Golok ni. Kata ni adalah beberapa masjid kalau kita boleh semayang Jumaat. Kalau ikutkan dekat tepi hotel saya ni pun ada, dia panggil Masjid Pakistan. Tapi saya nak ajak kawan-kawan saya pergi semayang Jumaat jauh sikit lah daripada hotel ni. Biar kita jalan-jalan sikit lepas semayang Jumaat tu, kita cari makan pula. Gitu lah lebih kurang. Lepas tu itulah kita tengok aktiviti benda kita boleh buat pada hari Jumaat. Baik boy. Sekarang ni kalau awak-awak tengok ni hujan. Di Golok ni hujan boh. Sekejap saya tunjuk gambar hujan. Suasana hujan di Golok. Baik boy. Jom. Hujan. Tengok hujan lebat tu. Apa dah hujan boh? Tu dia. Hujan pagi ni. Jadi hari dah hujan. Hujan dia. Hujan. Kita nak pergi agak-agak kat semayang Jumaat lagi. Serik lah hujan ni. Sebab kita nak jalan kan. Sebab kita nak jalan. Ada satu masjid tu, nama dia Masjid Ahmadiyah bo. Situ kau ada kau tempat tahfiz Al-Quran. Ahmadiyah. Maknanya Ahmad lah. Masjid Ahmad. Tapi panggil Ahmadiyah. Jadi kita nak pergi masjid tu lah hari ni. Semayang solat Jumaat di Masjid Ahmadiyah. Jadi bagi apa-apa eh? Inilah suasana melalui view dan melalui bilik saya lah. View melalui bilik saya. Bagi apa-apa. Hotel Venice panggil. Tu kalau abah tengok tu, Kubah Hanijah tu adalah Masjid Pakistan. Setiap waktu ada orang solat semayang situ. Maknanya kalau kita ni jenis kaki masjid, sambil duduk hotel boleh lah turun pergi semayang situ. Beres bos. Okay. Hello. Ni kita punya apa? Batu pembersih. Bagi ni apa? Housekeeping. Dekat Hotel Venice. Tak apa lagi? Tak apa lagi. Kita nak pergi makan mana ya bos? Kita hujan-hujan lagi jalan jauh-jauh. Kita makan dekat hotel je lah. Tengok. Tepi-tepi hotel ni je lah. Hari Jumaat ni mungkin tak sibuk sangat kot. Tak tahu. Sini hari Jumaat hari biasa, bukan hari cuti. No, ya sungguh. Bukan macam kat kita. Tapi ramai orang Terengganu Kelantan sini ramai hari Jumaat. Hari makan, hari ni ada pasal minggu pasal malam. Pasal malam kau? Pasal malam. Orang-orang lagi lah. Pasal malam ni kosong. Cuaca. Dah. Reception dia. Ni dah bah. Ni hotel kita. Kita keluar daripada sini. Situ je tempat. Tempat makan. Tempat makan kita. Dah orang Melayu. Macam-macam makanan ada situ. Ni bah. Jom. Tengok makanan dia ada. Cang kan? Kita nak makan dia ini. Sate ada. Kak. Kuih-kuih pun banyak. Sate sini kira berapa secocok kak? Duit Malay. Sia. Dia makanan dia ada kau ni. Sik sabu, sik putih ya tau. Sabu ada kata ya. Sabu. Kuih-kuih banyak.
Kuih orang-orang orang-orang sini yang buat mayat tu. Ini apa kak? Puluk ni? Ini nasi kapis. Nasi kapis. Nasi kapis. Sambal hitam tau. Sati lah. Dia buat sati sia rasa. Sama lah. Lebih kurang lah Malaysia. Kak memang orang golok orang sini? Jual memang orang sini lah. Kau Kelantan tau. Kau orang sini lah. Thailand lah. Ni toke dia ni. Sini bang kalau mari makan pagi, lebih kurang dalam duit Malaysia berapa je ada perlu? Dia pasal kedai ni dia riam murah. Riam murah duit Malaysia murah dia. Mana ada RM10 Malaysia boleh makan dah. Oh, cukup dah lah. Apa? Kari ayam, nasi kage. Cik dagang. Cik. Orang sini ke? Orang sini. Hari ni kita nak makan nasi kak. Nasi putih. Cik. Bang. Hari ni kita nak makan nasi putih ayam kampung ah. Boleh. Tu lah. Tikak bubur dah. Okey. Lepas tu nak daging ya. Nasi putih. Nasi putih ikan ni agak. Ikan ya. Ini sate kerang. Okey. Ini apa? Ha? Picik kerang ni apa lu? Berapa sajak eh? 110. 10 ko. RM1 ah. Ya. Ikan se. Oh ni apa tak? Loi mai isi kok. Ah isi. Tu leh ni. Tak lo. Loi mai. Okey. Ah boleh. Ah tu dah. Sama. Lancang dia hon. Lancang sikit ya. Ya. Ha? Ha? Ah tak dah. Tu je lah kok. Terima kasih. Minum air Nescafe. Oh. Nescafe oh. Ha. Okey, Makan. Nak makan apa? Aduh. Obong kasi dagang ni. Bukan air. Si dagang bah. Saya yang si putih. Dari habur eh. Kita makan dululah. Tu hotel kita. Sini tempat makan. Dekat eh. Mudah. Baik eh bos. Air apa? Nescafe O. Okey, kalau ni berapa je? Harga eh? Makan. Okey. Ning je, ning je. Kalau ni saja nak tanya nak tahu. Kita sebelum kita makan habis kita nak tahu kos makan pagi ni buat saya saja lah. Berapa lebih kurang? Nak kabur. Maknanya macam mana harga dia okey dok okey kan. Cik tu pergi minta aku kereta ke dia awak. Tanya kan kat kuasa. Apa? Ikan tokoh. RM35 kau. Jadi RM5 je. Kali kau ni naya. Okey. Terima kasih je. Terima kasih. Jadi dok mahal apa? Mana ni? Naya. Ini kenyang dah lah pagi untuk pagi ni. Itulah. Baik eh bos. Okay, awak ni kita di Pekan Golok pada jam 12:30 lebih kurang.
Tengok pergi semayang Jumaat boh. Semayang Jumaat di Tekang Golok, Sungai Golok. Dia ada berapa? 2-3 hutik kat bawah masjid sini lah, kawasan banyak, ni banyak masjid kecil. Surah pun dia panggil masjid kat sini. Tapi tak ada semayang Jumaat kan. Kalau ikut tepi hotel kita tadi ada Masjid Pakistan. Tapi kita sajalah jalan jauh sikit cari kan, sambil-sambil tengok bandar bandar Golok ni. Sebab apa awal lagi. Saya pun pakai kain pekat gitu je bohong. Gimari-gimari dah open dia. Tenang je, betulang cuaca hujan. Ni tempat jual ni. Pedagang pepek. Dia punya masjid. Diorang ngajar kan lebuh tu. Orang ngajar lagi, awal lagi. Oh, masjid tu sana. Masjid besar kalau. Masjid besar kalau. Kita balik semayang lagi cari makan pun. Tak ada jahit pun ada. Kita masih itu. Bong mati. Itu dia bong. Jalan Gunung Pradi. Halo. Tapi kita. Dan lebih dapat khairat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keberkatan. Tapi kalau kita nak banyak, maka sakit kepala tak pasal. Kalau banyak rezeki dan tidak ada berkatan, maka kau sakit kepala. Itu sebaiknya. Dan sebaiknya kalau kita seturut di sampai jalan Allah. Itu sebab itu kita ibadat kepada Allah, kita syirik kepada Allah. Syirik kata ulama kita menduakan Allah. Ambil kekuasaan Allah yang bersama dengan Allah. Yang mana orang yang kata itu pecah. Ini tidak nak kata itu pecah. Kita tak Allah lah maka semua segalanya. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razim, Allah Hafiz. Tetapi apabila kita sebut kata, biar dia mesti ada orang yang soalnya kita ada kuasa huwi, tak bersama dengan kuasa Allah. Maka ada syirik tak khabar daripada Allah. Dan surah lain, Allah Ta'ala bin Akun, dan surah sini Allah tidak tahu. Yang juga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa anta qasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berkatikulah kamu di antara Allah. Yang terdengar kamu Allah, Allah kamu yang kita.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku dimuliakan oleh Allah dengan agama Islam. Aku dimuliakan Allah dengan agama Islam. Allah muliakan dengan agama Islam. Siapa cari sebab Islam, maka dia dapat kejayaan sebagaimana. Dan kata Nabi Allah, tak faham pun yang berpecah belah satu sama lain. Dan pecah belah. Lidi sebetulnya yang makan lidi. Untuk bawa ini boleh. Tapi banyak-banyak lidi mana yang makan nyapu. Maka nyapu kotor tu boleh buat kotor eh? Boleh sapu pun kotor eh? Bagi kita kehidupan umat ini. Apa umat bersatu? Maka segala masalah yang berada di atas kita boleh boleh melampangkan. Boleh menunjukkan dengan seni dan lain. Masih ke apa, Pak? Masih lau. Dari berapa saya? Acang nama. Toke, toke adang. Toke adang. Pulau Pak. Nak ikut? Nampak buku daging hitam. Nampak buku debu. Strike dia kena. Ni. Daging gula. Saya nak ni lah. Comel. Boleh kita tengokkan. Cepau. Nita. Masih Nita. Masih Nita. Sekejap nak sekejap tuang je. Nama tuang. Ni. Dia terang ni. Jom. Ni. Ah, kita nak terah pun. Yang pau. Nang pau, nang pau, nang pau. Cuba buka saya, Pak. Cuba buka. Gua ni dalam. Ah, ni tu nasi dia. Ni, ni dalam ni. Nasi daging teh. Nasi daging. Nasi daging teh. Berapa saya? Berapa saya? 10 kok. Kalau kalau ya siap itu. Singgit 3. Yok, bagi-bagi ada banyak. Ni tuang dia ni. Tuang dia, gambar tuang dia ni. Oh, ni tu ah. Salah buka ni. Oh, balik. Salah buka. Salah buka boh. Ha. Dia bagi ke apa ni? Ke buku ni. Ke buku. Oh, sedap. Sia 3 kau. Semua. Semua singgit 3. Ni 10 bak lah. Air. Bank 5 kok. 5 kok maknanya 5 sen. Okey, 5 sen. 70 sen. 70 sen. Air teh panas. Teh panas ah. Saya teh obeng ah. 70 sen. Air ni ni ni. Apa ni? Ikan obeng ni. Nak tunjuk-tunjuk sedap. Ah, ni dah. Saya sebab ada gambar ni, tuang. Sebab ada gambar tuang je. Sebab tu saya pilih ni nak makan sayang. Gambar je. Comel tuang dia boh. Kamu kang, kamu. Nak makan sayang ni. Tidak kita ni. Makan sayang ni. Baik apa? Boh. Dek. Sup ada, sup panas apa? 50 sen. 30 sen dia biasa beli. Ha. Siap. Beli 30 sen ke? Okey boh. Boh, kita nak makan dulu deh. Bagus boh. Boh, lepas main Jumaat, jalan-jalan cari makan, tengok. Makanan pun simple-simple je. Cacil lemak. Bagus bos. Ya. Boh kena 3 saya rasa. Nak rasa je. Rasa je. Tapi ya. Oh, boh ni. Ni poseng. Poseng. Ni. Masih ada 3 ni. Ni gapada 15 kok. 2 riyal, 2 riyal, 2 riyal lah. Ha, 2 riyal. Semua. Melis ya setengah je semua ni. 15 kok. Ni 15 kok. 2 riyal 30 ah. Ha. 30 ringgit. Ingatkan bukson ni 30. Melis ya setengah je ni. Oi. Kau dah sat kepada. Mana? Mati lah. Mahal tu. Dah tih rasa. Yalah. Golok juga. Saya rumah golok. Tak sini dah mahu lah. Pagi-pagi dah belakang ni. Pagi tu apa buka? Buka pukul 7. Macam belalang-belalang goreng ada je? Ni pun
penuh meja, ni penuh meja. Cik, belalang goreng ada? Belalang-belalang goreng apa? Tak ada. Tak jual lah. Ada lak kai, laksa, lojok, laksa, lojok, laksa, putih. Banyak kai ada, lak kai. Banyak kai. Ayam-ayam. Lata cincin. Lata cincin lah. Lata cincin lah. Esok-esok mari ada belakang kuih-kuih. Cuba kuih. Haa. Kita nak makan laksa je. Laksa. Mari lah. Laksa tak sih. Tak baik. Laksa. Esok lah. Boleh. Jom bawa kita makan dulu deh. Okey awak-awak. Kita nak pergi ke Pasar Malam. Sungai Golok. Pasar Malam tu. Ha, Pasar Malam ha. Di Sungai Golok. Nak tengok ada jual gapo situ. Mana abang sing dah ya?